Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa la alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd Alhamdulillah Bapak ibu semua jamaah khususnya yang ada studio dan juga yang ada di rumah menyaksikan tayangan Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, gimana kabarnya ibu bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mukanya muka-muka tanda tadi ya, saldo di rekeningnya masih banyak nih alhamdulillah ya. Utang-utang udah kebayar semua. Alhamdulillah. Kita masih membicarakan tentang amalan yang rusak selama di bulan Ramadan. Kenapa penting disampaikan supaya kita berpuasanya naik kelas. Kalau kita mau ada level puasa orang yang level bawah, ada level puasa orang yang level atas. Kalau level paling bawah, puasanya itu tadi salah satunya cuma nahan lapar dan haus serta hubungan suami istri. Tapi kalau mau naik level yang tertinggi, salah satunya dia tahu apa yang merusak, apa yang membuat amalan itu menjadi rusak. Ya, mau tahu nggak? Mau tahu? Yang pertama adalah amalan yang membuat kita rusak pahala selama bulan Ramadan ini satu marah. Nih buat emak-emak khususnya ya apalagi kalau anaknya nyebelin bangunnya kesiangan uh langsung tuh tanduknya keluar tuh merepet terus ya kamu di mana aja udah dibilang berkali-kali ya Allah masya Allah itu tipit jalan mulu ya Allah itu jemuran angkat kamu tuh jualin mak puasa kadang kita lupa bahwa marah itu sejatinya menunjukkan kelemahan diri hati-hati Apalagi kalau marahnya yang bikin orang lain nggak nyaman sama kita. Bikin orang lain anak-anak kita malah takut sama kita. Malah menghindar sama kita. Salah satunya adalah gara-gara marah ini sesuatu yang merusak. Berarti nggak boleh marah Ustadz. Boleh, tapi levelnya ada tingkatannya. Kalau para ulama membagi marah itu ada yang namanya kurhun. Apa tuh kurhun? Marah yang elegan kata gitu orang. Marah yang simpatik. Kalau anak melakukan sesuatu yang kita tidak suka ngomongnya baik-baik. Nah mama gak suka. Eh jangan gitu. Ya Allah tuh kan piringnya pecah. Jangan ya. Maaf ya sayang. Bisa kayak gini gak bu? Bisa gak? Uh kalau bisa itu tandanya itu mak jempolan. Emak jempolan tuh kayak gitu. Dia nggak membiarkan anak berbuat kesalahan ditegur. Ya, ada orang berbuat salah kita tegur. Eh, maaf ya Pak, nggak begini Pak prosedurnya. Bapak kalau bisa jangan masuk sembarangan, jangan nyelonong aja. Tuh ada tempatnya. Maaf ya Pak, boleh marah kayak gini. Itu namanya kurhun. Yang berikutnya namanya suhtun. Marah ini marah ketika kita nahan gejolak dalam hati ditahan sampai keluar gertaknya itu sampai gigi gerahamnya nahan. Mama nggak suka. Jangan, jangan, jangan. Enggak. Kalau masih begini masih boleh. Yang begini boleh-boleh kita tahan itu supaya nggak keluar tuh ucapan buruk dan yang ketiga ini yang terlarang dan merusak amalan yaitu namanya godbun marah yang sampai mata melotot desibel suara meninggi kadang tangan main pak kamu uh, aduh kalau udah kayak gini hati-hati khususnya bagi yang punya bocah marah sama anak khususnya selain menghilangkan amalan puasa merusak yang sayang sama anak ingat satu kali teriakan kepada anak menghancurkan 10.000 sel otaknya. Anak kita rusak gara-gara emak -gara bapaknya yang suka teriak-teriak. Apalagi teriak-teriaknya nggak jelas. Hati-hati kebiasaan teriak kebiasaan penduduk neraka. Hum fiha. Penduduk neraka suka teriak-teriak di dalamnya. Makanya kalau rumah sering ada teriakan, mohon maaf, itu penduduk neraka lagi mampir. Penduduk surga omongannya lembut, omongannya baik. Ini yang pertama, jangan suka marah. Maka hadis Rasul katakan, La jangan melakukan godbun, tahan diri. Ya, Yang kedua adalah, amalan yang merusak, yang membatalkan kira-kira pahala kita di bulan Ramadan ini yang kedua adalah ngomongin orang. Ini nih yang berat nih. Khususnya bagi emak-emak lagi nih kena nih. Iya memang, kenapa perempuan itu fitranya banyak ngomong. Benar, Pak kalau istri kita banyak ngomong tandanya sehat. Karena menurut riset wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20 ribu kata per hari. 20.000 ribu kata itu tandanya sehat. Tapi kalau istri kita omongannya singkat, patah-patah lagi sakit. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli mana itu depan warung. Nah itu lagi sakit. Kalau istrinya sehat, ku, ditanya satu jawabannya seribu. Dan makan belum? udah tadi kan aku beli mie goreng, tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin batu akik bacan, pas 100 ribu dapat 5, aku beli aja di rumah. Eh ternyata suaminya agen asuransi syariah. Katanya kok daftar 100 ribu, ntar di akhir tahun dapat 1 juta. Mendingan kita daftar aja ya. Lah perasaan tadi gue nanya ayam goreng deh. Ayam goreng ujung-ujungnya asuransi syariah. Nah itu lagi sehat. Berarti bapak-bapak, nah kadang karena emak pengen ngomong gini, kebutuhan ngomongnya difasilitasi lewat sebuah forum ngobrol duduk bicarain orang lain giba makan bangke saudaranya sendiri ini yang kadang kadang pakai pengantar gue sih nggak usah nggak ngomongin orang ya gue nggak ngomongin orang iya jangan kayak si ibu mira tuh ngomongin orang mulu masa ibu mira kemarin ngomongin gue lah itu orang mulutnya ember banget ya iya kita mah nggak kayak dia jangan kayak dia dia mah ngomongin orang mulu lah itu ngomongin orang namanya yang kayak gini itu banyak. Kadang orang itu pakai pengantar. Maaf ya, bukannya mau sombong. Emang sombong itu. Biasanya orang udah kayak gitu mau sombong itu. Bukan mau sombong, bukannya mau ria, eh disebutin amalannya. Kadang begitu, ini bukan ngomongin orang ya, bukan ngomongin orang ya, tapi ngomongin orang. Setan itu halus banget ngasih jebakan ke kita tuh ya. Makanya hati-hati dalam suatu tempat yang kita lagi duduk ngomongin orang ingetin saya lagi puasa anasaim maaf ya aduh aduh, ngomongin yang lain aja deh yang lain aja deh mendingan kita ngomongin yang bermanfaat ya ngomongin misalnya harga cabe naik ya ngomong agak cabai naik ini gara-gara si ini nih lah itu ngomongin orang lagi <tuh> awalnya agak cabai naik ini gara-gara si ini nih lah oh, ngomongin orang lagi hati-hati itu yang kedua yang ketiga yang merusak amalan merusak ya pahal mewasai itu adalah banyak tidur tidur boleh nggak boleh nggak tapi kalau udah berlebihan bahaya jangan sampai berdalih katanya tidur di bulan ramadan kan Ibadah Ustaz. Ini ada yang salah kaprah dari mulai subuh sampai asar dia tidur. Sekalinya bangun, uh, hari ini ibadah gue paling lama, Masya Allah. Ini ibadah paling khusyuk yang gue jalanin. Dari subuh sampai asar tidur. Tidur kalau berlebihan malah membuat kita nggak produktif. Malah kita nggak dapet sesuatu yang bermanfaat, Ramadan ini bulan ampunan, bermafroh bulan satu detik. Itu kalau kita manfaatin, itu bisa jadi timbangan pahala berat banget nanti di akhirat. Nah, kadang kita lupa, ada yang sampai misalnya lebih banyak tidur, itu yang sering kejadian. Apalagi yang merusak, amalan yang merusak, yang di bulan Ramadan lakukan yaitu kadang-kadang iseng ngisi waktu luang tapi nggak bermanfaat ya anak muda yang ngerjain maaf nih ini pengalaman lagi naik angkot nih di pasar Pondok Gede disuruh mak saya belanja ya menubuhkan pas lagi udah lama tuh tiga tahun empat tahun lalu lagi naik angkot ada anak SMP masang petasan ditaruh dalam angkot kabur dia tiba-tiba jeger astagfirullahalazim kita di sebelah ada mama lagi hamil tuh nggak brojol di situ kan kita langsung mikir ya Allah kita kejar tuh orang karena lagi rame akhirnya ketangkep tapi kita nggak pengen tuh anak digebukin seolah-olah maling kan saya pelan-pelan nanya iseng bang kenapa kamu melakukan gini iseng om soalnya bingung nunggu buka mau ngapain kalau iseng tuh iseng yang bermanfaat saya bilang stop angkot, terbang bang gitu ya. Entar dulu ada berapa penumpang? tua, agak 8-10. Nih, Bang, saya ongkosin semuanya. Yang kayak gini iseng yang bermanfaat. Dia keluarin uang untuk nyetopin angkot orang lain, dibayarin itu. Tapi ada orang yang isengnya ngagetin orang, ngerjain orang, bikin orang lain nangis, bikin orang lain akhirnya apa kesel sama dia, itu merusak. Hati-hati tayangan-tayangan jahil dan sebagainya. Itu kadang ditonton, ditiru sama anak, -anak kita. Kalau nggak ada kerjaan, apalagi banyak yang main gadget. Ya, banyak yang akhirnya lebih banyak nonton tayangan yang nggak bermanfaat. Nah ini juga. Apalagi yang berikutnya, yang membuat kita merusak amalan kita sepanjang Ramadan ini. Salah satunya ketika kita misalnya melakukan hal yang merugikan orang lain. Tadi sudah ya, sia-sia itu. Merugikan orang lain apa? Tadi saya satunya mengerjain. Salah satunya adalah nakut-nakutin. Salah satunya adalah bahkan ada yang sekedar bengong, nggak bermanfaat. Ya bengong aja, hati-hati. Orang bengong cepat matinya. Benar, lagi nyelem bengong, mati. Iya. Yeah lagi nyebrang jalan tol bengong mati. Ya kan ada orang tuh lagi nyebrang rel kereta bengong. Makanya jangan banyak melamun, jangan banyak bengong. Karena itu yang merusak. Manfaatin betul supaya sepanjang Ramadan ini setiap detiknya bermanfaat. Pahala itu berlimpah kita menjadi pribadi yang nanti tagi apa daftar pahala kita di akhirat itu nanti berjubel. Kenapa? Karena kita betul-betul manfaatin setiap waktu. Lisan ini sebisa mungkin kalau lagi ada waktu senggang banyakin zikir. Banyakin istighfar. Ya, banyakin minta ampun sama Allah. Ibnu Al Qayyim bilang pangkal dari doa itu namanya istighfar. Kenapa kalau dosa kita diampuni sama Allah, insya Allah Allah berikan semua yang kita mau, karena kita udah dimaafin. Makanya, jangan sampai sepanjang Ramadan ini dosa kita masih ada. Dosa kita nggak diampuni oleh Allah, rugi manfaatin, Pak. Kalau lagi waktu luang tuh, banyakin istighfar. Kalau bisa, isi dengan tilawah. Jangan waktu luang, nunggu hujan, bengong, malah nginget mantan. Ini anak muda nih, diingat mantan, berurai air mata. Jangan yang kayak gitu. <tuh> kita manfaatin betul waktu luang kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang kita lihat bagaimana supaya amalan itu nggak hilang, nggak sia-sia. Ya, Supaya tadi melakukan sesuatu sungguh-sungguh berdasarkan panduan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah salah satunya poin-poin yang membuat kita sepanjang Ramadan itu bisa jadi kita mendapatkan sesuatu hanya lapar dan hausnya aja. Ya itu yang menjadi poinnya Mas Iqbal. Baik terima kasih Ustadz Bendri. Ini ada pertanyaan dari Aldo. Ya. Aldo Maulana, hmm. Ustadz apakah amalan puasa kita akan rusak kalau mendengarkan orang yang bergosip? Ya. Jadi dengerin orang doang nih Ustadz? Kalau denger sama dengerin beda, ah. sama kayak ngeliat sama ngeliatin. Menyimak ya? Kalau ngeliat nih ada perempuan cakap lewat tuh ngeliat Astagfirullahaladzim. Hmm. Kalau ngeliatin Astagfirullahaladzim, nah itu ngeliatin. Dengar juga pak. gitu kita lewat ha -ha. ada orang lagi ngumpulin es eh, ini nih dengar kan kita kan nggak mungkin setiap lewat ditutup kuping kita yeah. atau kita lewat mall misalnya nyetel lagu-lagu yang nggak memberikan spiritualitas sama kita mm -hmm. kan kita lewat yang jadi masalah kalau dengerin disimak ya iya yeah, mm -hmm. waktu kita lewat gini eh entar asik juga nih kayak ngomongin sini nih aduh duduk mm -hmm. deh dalamnya Eh, malah nambah-nambahin Gue tahu lagi informasinya yang bener mm -hmm. nah malah kita ikut dalam terlibat itulah yang merusak jadi kalau kalau lewat nggak hmm. sengaja ya sengaja. tapi kalau terus itu namanya ngedengerin. Nah, tergantung Aldo nih hmm. mau yang mana ya kan? Yeah, mau karena gimana? kalau di sini mendengarkan berarti dia hmm. sengaja. Nah, ya, kalau melibatkan sengaja Indra. Jangan mau terlibat dalam pembicaraan hmm. yang merusak malam puasa dan ingat bukan hanya Ramadan. Hmm. Setelah Ramadan pun kita juga menjaga diri jangan ikut dalam majelis gibah. Ah, Ngomongin okay. orang karena itu memakan bangkai saudara sendiri ngeri banget. Kalau ngebayangin makanan Ustaz, ini lihat jilbab kuning begini ingetnya telur asin Ustaz. Kenapa telur asin? Atau apa nih es jeruk nih? <laughs> Dosa nggak gitu? Kalau sebenarnya berimajinasi untuk mengingat makanan dan sebagainya itu sia-sia aja. Sia-sia. Kalau mau berimajinasi, imajinasi yang baik aja. Imajinasi umroh. Ya? Imajinasi misalnya kita bisa misalnya menghatamkan Quran. Hmm. Imajinasi bisa hafal Quran. Imajinasi bisa ketemu Rasul. Yang imajinasi yang baik. berprasangka imajinasi. yang positif ya. Iya, jangan imajinasi yang justru membuat kita makin merusak amalan hmm. puasa orang lagi puasa ngebayangin yang merusak. Kadang-kadang suka share cewek tuh, Ustaz. cantik. Ya kan godaan puasa banyak ngelihat air kobokan aja Iyi, enak iya. kan. Suka share tuh perbedaan sebuah sama apa? Apa tuh? Uh, es buah. Iya, kadang-kadang kadang, oh, buah itu. Nah, itu yang kadang-kadang gak manfaat. Orang-orang aja termasuk ngeliat. itu lago ya, Termasuk berarti itu ya. yang iya. tidak bermanfaat. Hmm. Ngeliat Ngelihat kecoa aja kayak korma kan Katanya kata gitu. Begit. Segitunya eh, ya. Ya. gitu kecuali di korma nih lagi ganggu. Enggak pertanyaan saya segitunya gitu ya. Iya, itu karena kita ah. orang yang enggak produktif. Hmm. Kalau mau Ramadannya produktif, hmm. itulah kenapa bikin sibuk dalam kebaikan. Masa Kalau Allah. bisa nih setiap kita terlatih dari malam bikin hmm. agenda harian. Hmm. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha watangzurna nafsum ma qaddamat lighad. Hei eh orang-orang beriman, bertakwa pada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Pertanyaan Allah ini wajib dijawab. Besok gua mau ngapain ya? Kalau nggak bisa jawab pertanyaan ini wajar akhirnya cuman bengong tidur gadget nonton TV isengin orang karena nggak punya agenda. Hmm. Tapi kalau agenda jelas habis subuh nih mau olahraga nih, habis itu nanti mau belanja, habis itu mau baca Quran, habis itu mau ngaji pengajian, habis itu mau nonton tayangan cahaya hati, terus. Kalau ini dilakukan, Insya Allah bermanfaat dan gak kepikiran lagi tuh imajinasi-imajinasi jelek tadi. Mm -mm. Kenapa? Karena sibuk punya program. Karena itulah ya? kenapa kata Imam Syafi'i dan Kitab Jabal Kafi, Imamul Qayyim Apa? Sibuk. Kalau orang tidak sibuk dalam kebaikan, niscaya sibuk dalam kesia-siaan. Sudah pasti. Nah, makanya sibuklah dalam kebaikan. Baik, terima kasih, Ustaz Bendri atas tausiahnya yang menggugah semangat. Mudah-mudahan hmm. kita semua senantiasa mendapatkan. Uh, nilai pahala puasa yang berlipat ganda. Ada beberapa hal yang tadi saya catat yang bisa merusak pahala puasa kita. Yang pertama adalah marah, kemudian tidak menjaga lisan, yaitu dengan senantiasa berdusta dan berkata yang sia-sia. Termasuk posting-posting di Facebook, di Instagram, media sosial yang tidak sia-sia. Termasuk ya, kemudian terlalu banyak tidur. Saya tadi tidur berapa jam maksudnya, Jadi ingat ya. Baik, kita jeda sejenak dan kita akan kembali dengan tausiah selanjutnya oleh Kiai Haji Agus Dermawan dengan tema atau subtema agar puasa tidak sia-sia. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia Ramadan.